Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau masak ikan gurame bakar, sambal terasi, bakar jagung juga, terus tempe goreng, lalapan. Oke. Pakai celana atau campong? Ya, celana sobek. Bakar jagung dulu, guys. Bakar. Ngulub. Nyepan. Jadi teman-teman, Kuningan lagi panas-panasnya. Udah 1 bulan lebih nggak turun hujan. Cuma mendung, tapi nggak hujan-hujan. Kalau air di sini, di sawah ya. Kalau di sawah, air kenapa ngalir terus ya? Karena deket sama jalur airnya. Tuh, yang sebelah sana kan ditanemin padi tuh. Tuh karena deket air, airnya deket. Airnya deket dari sana tuh, dari atas sana. Air ke bawah gitu. Sini juga sebenarnya bisa disawahin, tapi Mas Fri tidak mau karena umpak-umpagan katanya gitu. Padahal bagus kalau di pakai padi, ditanamin padi. Tuh kita juga punya 3 pohon kelapa, tapi yang rimbun sebelah sana, yang banyak itunya apa kelapanya. Kenapa kita gak pernah manjat? Karena takut jatuh, guys. Karena pohonnya tinggi sekali. Bertaruh nyawa ya. Goreng tempe dulu, guys. Iya, guys. Ada pertanyaan juga nih dari subscriber. Kenapa si Bolang, Tindot, dan kawan-kawan tidak ikut lagi? Karena mereka sibuk sekolah. Dari Senin sampai Minggu. Sampai Sabtu. Nah, kalau Minggu pas libur, ya mereka main, guys. Jadi kalau ngevlog udah nggak ini ya, nggak ikut ya mereka. Udah inilah. Udah bosan juga kali mereka ke sawah mulu. Diajakin. Dari rumah ke sawah jaraknya jauh nggak? Dari rumah ke sawah itu sekitar 10 menit ya, guys. Gampang, tinggal ngeglosor ke bawah udah nyampe. Deket kok. Kalau jalan ya lumayan lah, 15 menitan. Terus ada yang nanya lagi, Mas Pri kenapa nggak petualangan lagi ke mana kayak gitu, nyari ikan atau nyari ular gitu ya, guys? Karena ya, aduh gimana ya jelasinnya? Karena Mas Pri udah capek gitu, guys, mondar-mandir. Kalau jalan kan jauh gitu. Kalau kameramen sih siap aja kan, masih muda lah, masih enak buat jalan. Kalau Mas Pri udah tua jadi aduh capek gitu mungkin ya. Tapi kalau macul masih kuat kan juga ya, guys. Mungkin nanti kita selingin ya vlognya di luar kotak ya, di luar mana lah ya, buat biar supaya nggak jenuh aja kontennya. Tapi masak di sawah tetap bakal ada juga gitu. Sekalian apa ya, jalan-jalan ke Bandung kayak ke Jogja, Jawa Tengah, kemana lah ya, biar nggak bosan gitu. Nah, guys, tempe naks jadi, guys. Gas gurih-gurih nyoy. Tempenya mantap. Ini. Nyambel terasi. Nyambel terasi, guys. Dengan gurame bakar, guys. Nah, sambal terasinya tinggal di kulek. Sambal terasi. Sambal terasi. Aduh, mantap sekali. Oke, sambal terasi, aduh. Sambal terasi. Mau bakar gurame nih. Sekitar 1 kilo kurang lah. Karena gede ku hulu. Oh, hulu naletik ya gurame. Hulu naletik deh. Ih, disengit, guys.
kurang empat tanah istrinya tuh. Dioles pakai blueband. Nih guys, sudah dikecapin. Mantap. Tinggal di coba balik mah. Wah, tuh. Sudah dikecapin, tinggal pakai sambal terasi. Mas Pi mau ngala gedang alias pepaya. Tuh di atas tuh pepayanya tuh. Coba. Oke, sip. Ya. Teman, untung enggak kecil pisan. Cai doang. Hai, ini tinggi. Buset, kayak gitu segede menel. Segede menel, guys. Nah, ini resep mujarab. Resep gurami bakar pakai terasi. Ya guys, sudah jadi nih. Gurami bakar. Bikin bakar gurami sama sambal terasi. Mantap. Mantap. Nyedain ke piring aja 1 jam, guys. Dilapis aja. Dibolak-balik ya. Ini gurami bakar. Nyatanya menunya ini sama bonteng, sama tomat, sama daun serawung. Mantepnya. Mau pakai kamera tadi? Bisa? Itu mau. Kamera enggak? Jangan tutup kotor lehernya. Ini mah dari pasar nih, guys, Mangka mah. Selamat siang teman-teman semua ya. Subscriber semua yang Anda berada di mana saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Ya teman-teman ya, set. Makan. Panas lah. Ini kayaknya ini ambil tengah mbak. Aduh, pulang nih guys. Iya, mantep nih guys. Tanpa ada durinya ini kalau mujair mah, kayak apa? Gurami. Ya ini teman-teman ya. Aduh, belum saya rasakan nih sambalnya. Atau pedas lada enggak? Ih, enggak tahu nih. Wow. Dagingnya putih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali nih, paduannya enak sekali. Cuman saya tuh nasinya ini saya kurang lemes tadi. Kalau saya lo kurang lemes. Jangan lupa seretan lagi. Seretan. Maksudnya kurang lemas kayak gini. Kurang lemas. Saya kurang lemas ya.
tempenya Son. Yang ini. Ya. Ya kurang masa ya. Kalau saya loh, di terang di tenggorokan itu nggak luntur itu, nggak leb. Mantul guys. Bisa. Sampai tempenya muntah. Nanti ya. Ya teman-teman, saya udah habis nih. Balik ya, Mbak? Balik. Aduh. Ya, balik. Lah. Kupelak. Enak nih, Naya. Pipi, Nak. Kupelak. Kupelak. Enak pipi, Nak, guys. Nah. Kupelak nih, guys, nih. Ah. Dagingnya tebalnya. Aduh. Tuh ini mah. Nah guys nih. Nah ini guys nih. Langsung guys. Waduh ada cucuknya. Aduh. Kurang di saya nih linu yang nggak sah linu kurang
Sini ya, kan? Yang, buat buat ih apa? Maunya itu linung, nahe? Nggak tahu. Bisa nggak musang? Udah, udah makannya? Nasi? Ini masih minta habis. Tuh, kan YKB. Oh. Emang ini jagung saya biasa. Ini jagung mana? Beh. Keras. Nau nak? Jagung. Apa ya? Jagung ya. Oh, ya, sana. Habis tak? Habis tak? Tak tahu. Habis dah. Nak sediakan baik kan mau telingkan mah. Kurang-kurang. Hah? Tuh, sambal lagi. Terus luar awal. Tidak ada. Tidak ada saya sambal di. Guys, ini sambal ya guys. Tempuk. Letok ya mas ya. Enggak. Sanguna pinuh ku debu. Yeah.